Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel Zikra Crochet. Okay, untuk sesi kali ini kita akan teruskan dengan pelajaran yang seterusnya. Okay, itu hari ini saya akan tunjuk teknik cluster bubble, shell stitch, VN chain, popcorn dan juga Y stitch. Okay, jom kita start. Kat sini saya dah ada dasar, saya dah buat siap-siap. Okay, kita buat step yang pertama iaitu cluster bubble. Okay, saya dah buat 3 chain. Saya skip 2 lubang. Kita buat di lubang yang ketiga. Kita tahan. 2, kita tahan. Kemudian 3. Okey, yang ni kita tarik sekali, kita kunci dan kita buat 1 chain. Okey, kita skip lagi. Kita skip 1 lubang, kita buat di lubang yang kedua. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita kunci, buat 1 chain. 1, 2. Tarik, kunci, 1 chain. 1, 2. Okey, 1, 2, 3. Tarik, kunci, 1 chain. Okey, skip 1 lubang. 1, 2, 3. Skip 1 lubang. 1, 2, 3. Tarik, kunci dan 1 chain. 1, 2, 3. Tarik, kunci, 1 chain. 1, 2, 3. Okey, tarik, kunci, 1 chain. 1, 2, 3. Okey, inilah dia rupa cluster bubble. Okey, kita teruskan dengan step yang seterusnya. Okey, untuk step yang ni kita akan buat teknik shell stitch. Ini rupa racah dia. Jom kita mula. Untuk shell stitch, tepi dia ni kita cuma buat SC sahaja. Okey, kemudian kita skip 2 lubang. 1, 2, kita masukkan di lubang yang ketiga. 5 DC dalam 1 lubang. 1, 2, 3. Dia shell stitch. Okey, kita skip 1, 2, 3. Kita buat 1 SC lagi. 1, 2, 3.
Okey, kita skip 2 lubang. Ada lubang yang ketiga. Okey, skip lagi 1 2 3. 1 2 3 4 dan 5. Okey. Kemudian skip 3 lubang, kita buat aksi. Okey, inilah dia rupa shell stitch. Okey, kita teruskan dengan step yang seterusnya. Okey, untuk step yang seterusnya saya akan buat teknik V and chain. Okey, ini adalah teknik V and chain, dia punya gambar rajah. Jadi kalau nak mengenal diagram tu boleh fahamkanlah dia punya bentuk dan juga nama simbol . Okey. V and chain. Okey, kita skip 1 lubang, kita buat di lubang yang kedua. Okey, 1 2. Kita buat 1 ataupun 2 chain supaya dia agak jarang. Tapi kita masukkan lagi dalam lubang yang sama. Satu, dua. Okey, ni rupa dia. Kita skip 2 lubang. Okey, kalau skip kat sini 2 chain, dekat bawah pun kita kena ambil 2 chain supaya dia selari. Tak adalah dia pendek sebelah, tinggi sebelah ataupun panjang sebelah. Dia akan sama bentuk. Satu, dua. Dua. Okey, satu, dua. Satu, dua. Dua. Selamat datang pada yang baru menonton. Ada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Okay, mana yang ingin memberi ulasan ataupun sebarang cadangan, bolehlah komen dekat bawah, dekat bawah tu, supaya saya boleh perbaiki lagi mana yang kurang supaya lebih baik daripada yang sebelum ni. Okay, boleh komen ataupun beri pendapat. Itu dulu. Okay. Satu, dua. Satu. Okey, inilah dia rupa V and chain. Okey. Kita teruskan dengan step seterusnya. Okey, untuk step seterusnya kita akan buat teknik popcorn. Ni yang ramai orang suka kait bentuk ni. Sebab dia membentuk seperti biji jagung. Okey, macam mana nak buat? Okay, saya dah sediakan dasar.
lebih nampak dia punya bentuk. Okey. Satu. Yang ni kita buat dalam lubang yang sama. Dua. Tiga. Empat. Kemudian kita tusuk di bahagian lisi yang pertama ni dan kita masukkan di sini, kita tarik bahagian hujung sini bertemu dengan hujung sini. Dia akan membentuk seperti biji jagung. Kita kunci. Okey, inilah dia rupa popcorn. Kemudian kita buat dua C untuk menjarakkan dia supaya lebih nampak dia punya bentuk tu. Lagi teknik seperti tadi, tarik dan satukan, kunci, buat dua C. Okay. Saya sedang buat teknik popcorn ya. Ini adalah teknik popcorn. Cucuk lagi macam tadi, kemudian kita tarik, kita kunci, lecing. Satu. Okay, 1, 2, 3. 1, 2. Okay. 4. 5. Okay. Kita tarik lagi. Kita kunci satu, dua chain. Kemudian kat tepi ni saya sudahkan dengan lisi sahaja dan ini hanya sebagai contoh. Ok, inilah dia rupa popcorn, stitch popcorn. Ok, kita teruskan dengan step seterusnya. Ok, untuk step yang terakhir saya akan tunjukkan teknik Y stitch. Okey, perhatikan. Kat sini saya dah buat teknik Y stitch ni biasa dia akan lebih tinggi daripada stitch lain. Jadi saya buat kat sini 4 chain. Okey, 1 2. Cucuk di lubang yang kedua supaya lebih nampak. Okey, 1. Kemudian kita buat satu chain dan kita tusuk di tengah lisi yang pertama dan kita guide. Okay.
nampak dia punya bentuk Y stitch. Okey, saya buat lagi dua. Satu dulu. Satu. Dua. Okey, satu. Kemudian tusuk di bahagian tengah ni untuk membentuk dia punya cabang. Dan dia akan terlihat seperti huruf Y. Okey. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Okey, buat satu chain. Kemudian tusuk di bahagian tengah tu. Dan kita kait. Okey. Satu, dua. Satu, kemudian kita tusuk di tengah untuk membentuk cabang. Okay, satu, dua. Okay, buat satu chain, kemudian tusuk di tengah. Chain, kemudian tusuk di tengah. Okey. Tu. Okey. Okey, inilah dia rupa Y stitch untuk yang terakhir ya. Okey, inilah dia step 5 step tadi, iaitu cluster bubble, shell stitch, VN chain, popcorn dan Y stitch. Okey, inilah dia rupa yang pertama, cluster bubble. Okey, cluster bubble. Kedua, itu shell stitch. Okey. Yang ketiga, VN chain. Okay. Yang keempat pula, stitch popcorn. Okey, ini bentuk dia popcorn. Y stitch. Okey. Inilah dia untuk sesi hari ini. 5 stitch, iaitu cluster bubble, shell stitch, VN chain, popcorn dan Y stitch. Okey, kita jumpa lagi di tutorial yang seterusnya. Okey, terima kasih pada yang sudi menonton. Pada yang belum subscribe, silakan subscribe. Bolehlah share, komen dan kongsikan semua saya punya ajaran hari ini kepada kawan-kawan supaya lebih ramai yang boleh mengait. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.